kan? Agak-agak. Pak Kodi, janganlah ketawa. Duta Kapcai, aku dulu kalau bangun belum buat motor lagi warna gelap dah. Aku ada masa ni lah anak si kampungmu. Aku sakit hati aku. Banyak bagus. Pak Kodi dengar lagi pun nak yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, sudah waktunya lagi kita akan mereaksi lagi kompilasi lawak JKK cuy ya. Untuk teman-teman yang bertanya kenapa nggak mereaksi video Ustadz Syamsul Debat lagi cuy, sebenarnya saya mau banget cuy ya, cuma masalahnya video Ustadz itu lagi dicari-cari cuy ya, yang mana yang cocok gitu. Karena kembali lagi cuy, saya itu suka mereaksi ceramah Ustadz itu yang audionya bagus gitu cuy. Kalau kita mereaksi ceramah itu kan kita lebih fokus untuk mendengarkan ceramahnya gitu cuy ya. Dan saya lihat di video original Ustadz punya itu ada beberapa yang audionya agak kurang gitu ya. Ada yang bergema, ada yang pokoknya beda-beda lah cuy ya. Nanti saya cari lah cuy. Insya Allah kita akan reaksi minggu depan gitu cuy ya. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang suka dengan video seperti ini, bantu di like cuy ya. Sekali lagi, karena like korang itu sangat berarti buat saya cuy. Itu yang membuat saya itu ingin meneruskan mereaksi kompilasi-kompilasi lawak seperti ini cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, tanpa membuang masa, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap cuy, langsung aja 3, 2, 1. Pak Adi, kata pro, tapi pasang mentol punya lama. Judulnya Pak An Mentol, oh berarti ini episode selanjutnya. Ini berurutan cuy ya, saya sudah tanya dengan teman kita yang edit ini berurutan gitu ya. Dari episode pertama yang sudah saya reaksi sampai ke episode 7-8 gitu cuy ya. Cuk, bukan sikit cuk, banyak cuk. Hai. Banyak apa? Ini baru 3. By the way, mentol itu artinya apa cuy? Pelik juga yang mana. Banyak yang rosak, tak banyak pun. Semua sekali berapa? Aku ambil harga kos dah cuk. Berapa? Cakap harga kos. Harga kos mahal lah. Harga kos. Gila lah dia ni. Kikir, kikir. Kau ni cuk. Kikir. Paling murah lah. Bawah daripada kos. Harga barang-barang aku beli je cuk. Berapa? 13.5. Weh, tak pernah dibawa orang lah. Mana ada sampai macam itu sekali, 13.5. Mentol baru 4 biji. 4 biji ke 3 biji? 4. 4 biji. Apa sih mentol ini, cuy? Boholam. Cuk, janganlah malukan aku. RM13.5 pun kau kata mahal. Aku dah lah ketua kampung. Tak adalah. Kau pun orang kampung sini. Berbaktilah pada kampung sendiri. Dah. RM5 je. Tak payah sampai RM13.5. Faham? Macam ni, kau tak payah. Pak dia pun tak payah risau. Saya belanja. Wah, gratis. Saya belanja. Kalau belanja free. Memang ada lagi 2-3 mentol yang memang problem. Patang. Sekarang, nak pasang sekarang? Okey, boleh nanti boleh pasang. Mentol itu maksudnya itu bohlam cuy ya. Kalau di Indonesia cakap itu bohlam kayaknya cuy ya. Kalau salah tolong dibenarkan cuy ya. Mentol. Lepas kita makan. Aku belanja kau makan. Nih, kau je lah belanja si Ucup ni. Aku nak kena balik. Pak dia tak nak makan sekali? Aku tak pula sebabnya Mak Leha sebelah rumah tu tadi terlekung kering pun dah disangkutnya. Macam signal-signal nak try aku. Jadi biarlah aku balik tu ya. Tak apalah. Pak Din. Tutup pula. Tutup. Aduh. Kan kau memang dah tahu tutup. Kau saja-saja je ajak aku makan sini. Mak aku pernah cakap. Kalau benda tu aku dah janji, aku mesti tepati. Ini betul. Ini anak mak. Ini anak yes. Mak. Bapak suka ni. Bapak suka. Ceritanya di sini apa? Dia mau dibelanja gitu ya, maksudnya ditraktir gitu. Mila! Pak Kodi, alah sana dah fikir, susah lah nak tengok.
ni tadi sebenarnya. Pi market. Beli barang. Nak masuk. Habis apa apa hal Mila kat sini tak kerja? Ni nak cerita ni. Mulai hari ni, saat ni, Mila buat part time dengan aku. Oh. Eh, Mila apa? Gaji kat kilang tak cukup ke? Mila cik duit lebih. Yelah lagipun, kalau Mila kerja kat sini, dah main jumpa orang. Senang jual produk. Eh, Ban. Ha? Kau nak beli periuk tak? Eh, tak apalah Mira. Buat apa aku nak beli periuk kau? Rumah aku tak ada dapur. Eh, Al. Eh, Pak Lan nak order tak? Okey Mila. Ini kayaknya yang Pak An ini kayaknya pernah lihat, dia kayaknya pelawak memang sih cuy ya. Pernah saya lihat di kumpulan apa itu kalau enggak salah cuy. Pokoknya dia ada kumpulan itu hari di acara musikal lawak superstar kalau enggak salah cuy. Iya benar. Ha. Ni air tangan Mila eh. Ha. Sikit Pak Kodi pegang sudip paskan kat Mila pun tak nak eh. Ha, tak ada. Okey. Mi goreng, kopi O satu. Ah, kau Pak An, kau. Aku kalau boleh aku nak sama dengan Ucup. Apa Ucup order itu aku nak. Okey. Itu jelah. Kuih-kuih tak nak. Kuih tak payahlah orang belanja. Bolehlah dua lah. Boleh. Sekejap, eh? Ha. Tak payah katanya cik. Tapi bolehlah ya dua. Mila ni dah lama aku geram kat dia tau. Yelah. Tapi Tok Ketua tu, ada hati tu, tak pandan tu. Pandin? Aku pun panas tengok dia kadang-kadang. Hmm. Kau ni kalau betul-betul kau punya kelayakan wiring ni, betul-betul dah sampai level mana ni? Ish. Kalau kau ikut jurusan elektronik ni, aku dah level B4. Oh, benar. Weh, lesen Beho tu. Yes. Elektronik, cocok. Udah benar cuy ya, bohlang gitu. Beho, yang main dasar lautnya. Eh, dasar kau ni betul lah. Kenapa tak beritahu tiba-tiba dah ada kelulusan setinggi tu? Tinggi kan? Tinggi. Dan dalam. Satu jam. Mila! Sejam dah ni. Syok. Biar betul. Dah sejam kita tunggu borak pasal pengalaman aku, pengalaman kau. Ni tak sampai-sampai ni. Pak Kodi, apa ni Pak Kodi? Lama sangatlah Pak Kodi. Alah, biasalah. Pemula. Weh, lupa nak turun eh. Aduh, dah sejam dah. Ini kalau lagi 5 minit lambat, saya niat puasa je lah terus. Sayanglah dah tengah hari. Tak ada apa, lekuk? Minta little bit. Ha? Little bit dia minta. Apa benda? Niat puasa langsung. Pernah dengar itu, Cik, ya? Udah lama. Mila! Udah 2 jam. Apa yang lama, no, Mila? Orang suruh buat mie goreng, bukan rendang pun. Sabarlah. Nak masak memang macam tu dia kena unik. Baru dapat fokus. Nak bubur cili, potong sayur semua kena fokus. Bukan boleh main campak-campak, dia kena unik. Jadi begini. Unik gini. Aku disambungin dengan ni. Nak bubur cili, potong sayur semua kena fokus. Bukan boleh main campak-campak, dia kena unik. Jadi begini. Unik gini. Aku lah Pak Kodi ni, Cuk. Tak boleh lah Pak An macam ni, Pak An. Jadi begini. Lama lagi ya. Nyambung gitu. Aduh, saya tak boleh lama ni. Sebab ni pun belanja kan. Balik kan, tiba-tiba kan. Kena settle sendiri. Makan lain, bayar lain. Pak An. Ya, Cuk. Udah berapa gelas tak ini, Cik? Sabar sikit, Pak An. Tunggu sikit lagi, Mila. Aku takut kau balik. Kau seorang je nak belanja aku ni. Cuk, aku akan belanja kau. Aku akan tunggu dengan kau. Tak faham, Mila sangat. Mila! Cepatlah Mila, aku pelangkung kau Kang Mila. Apa tu pelangkung? Pelangkung Kang kau Mila. Cepatlah Mila, aku pelangkung kau Kang Mila. Pelangkung. Pak Kodi. Oh ini tamu jemputannya goreng, juga ya. Tanah ada toge 5. Mi goreng tanah toge 5, sirap bungkus 5. Run, baik kau cancel je Run. Oh namanya Run. Run. Siapa? Ini baru tengok ini cuy ya. Pelakon enggak? Penyanyi? Karena di sini tuh kalau bukan pelawak, pelakon, penyanyi juga bisa di sini cuy ya. Jadi tamu jemputan. Aku yang order satu ni pun tak sampai-sampai. Kau order 5, takut habis episod ni pun tak sampai. Kan? Janganlah macam tu. Benda sat tempat kau tak boleh sabar. Baru minum apa gelas. Boleh kira kan apa gelas? Boleh kira kan? Dah lah, Pak Budi. Kasih cepat siap lah. Apalah yang budak-budak ni. Saya yang order. Okay, fine. Cok, aku dah hai ni punya problem sikit je. Bad wiring problem. So aku nak cari wiring man. Lah. Tapi tak nak yang badnya. Good. Lah. La ilaha illallah. Macam orang ngantuk di sorong bantal lah, Harun. Macam mana nak tidur sini? Bukan tidur. Maksudnya yang kau berhajat sangat tu ada depan mata ni. Ha. Ha ni. Wireman terkenal.
Berapa banyak kereta, banyak rumah semua dia dia uruskan. Saya Pan Mentol. Terus menyala. Level before. Ya, terus menyala berarti benar cuy ya. Tapi kereta, oh iya sih kereta kan ada bohlam lampunya juga gitu cuy. Punya listrik. Oh, betul. Saya heran. Surprise. Oh, udah datang setelah berapa jam. Ala rainbow kala-kala gitu. Gapu. Pakai tangan lah, belum. Gapu, pokok dia gapu. Belum tak pernah orang makan mie pakai tangan ni. First day. Mak Kodi, saya punya Mak Kodi. Oh, dengar apron je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ni pakai tudung boleh? Itu sendok udah dilepas aja di situ. Boleh ke situ? Saya tak boleh. Banyak. Jam. Baik. Jam. Okey. Awak ini lagu tu. Kenapa lagu tu? Kau rasa? Tah. Asin. Asin. Weh, Mat. Apa? Manis. Oh, what? Ini gula. Gula. Biasa aku dengar gula Melaka je. Ini apa ni? Mi Melaka apa ni? Eh, manis ni apa ni? Aduh, gagal. Ini unik, orang kata. Gagal, Mila. Asin. Wow. Little bit. Manis. Ni. Eh, manis ni. Masak macam mana ni Mila? Apa? Ni, tak ada garam ke kat dapur? Ada. Apa tu? Itu kat dalam bekal bulu oh, tu. Oh, tertukar itu kali. Itu gula oh, tu. Oh, benar. Garam tertukar. Yang tadi kuning. Ha? Tak ada kuning kan? Orang dah tunggu lama tau. Andy, manis tau. Apa ni? Alamak, Mila. Eh, korang sembang ni. Aku macam mana kes aku ni? Aku order 5 bungkus ni. 5 bungkus? Eh. Baik kau cancel je. Kalau kau nak berkeras juga nak order, baik kau awal-awal ambil insurans aku. Ha, sebab benda-benda kalau kesihatan ni, kalau andai kata sakit ke apa, dah tercover, dah terjamin. Gua suka ya apa namanya acara ini karena apa namanya? Kental banget gitu karakternya gitu. Karakter Mila seperti apa, Pak Kodi seperti apa gitu ya. Ucup di sini apa Jeff seperti apa karakternya. Jadi kental banget gitu ya. Eh jangan begitu. 5 bungkus ya order. Kena. Moga tak tahu nah, juga, namo. Gitu. Bimbe takutnya maro. Karakternya. Tolong! Terbakar! Terbakar kat sini! Terbakar! Aku panas! Aku panas! Apa? Jauh kalah aku daripada goda air orang minyak. Aku tak sanggup aku dinodai. Jauh kalah aku akan selamatkan penduduk-penduduk kapur ni. Orang minyak. Puh! Ya! Puh! Hapu! Yang terbakar. Yang sini aku dah padam dah. Harun. Harun. Yang tadi ya. Yang tadi gondrong. Apa jadi telegen ni Harun? Maru. Tenang. Rupa adalah huduh perangai jangan. Huduh. Pak Al baru dah lalu situ. Ya. Pak Al lalu sini tadi. Ya. Aku nak pergi cari dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Al. Oh, betul Bro. Kan. Itu dia bawa apa tu cuy. Bohlam itu. Gimana ni semua? Mila, Pak Kodi, Pak Din. Kau main gitu ya dengan aku? Salah. Pak Din, Pak Kodi. Janganlah, Pak. Tak faham. Kau kemas-kemas ni gimana? Ada wedding. Oi, wedding? Yes. Oh, betul wedding. Kau dengan Mila ada apa-apa ke? Kenapa? Baju sama. Kalimantan dia. Tak faham. Kau kemas-kemas ni gimana? Ada wedding. Oi, wedding? Yes. Kau dengan Mila ada apa-apa ke? Kenapa? Baju sama. Wah, kayaknya di sini tuh udah dekat sih ya Jeb dengan ini ya. Abang Jeb dengan Kak apa? Sarianti cuy ya. Karena wah, pandai kau terpantuk macam itu kan? Kau marah. Dalam sekelimbah kau kesakit hati aku kan? Jangan mudah sakit hati orang. Hitam. Punyalah. Tak. Cuk. Kau setakat sekretari, setakat bendahari je. Jadi kawal sikit mulut. Minta maaf, Pak Kodi. Ucup. Oh, ya. Salah. Apa teruk sangat kau ni, Kodi? Salah orang juga. Tak pernah pergi air juga betul dengan bercelak kat bawah tu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa ni Harun? Kau pergi buat rambut kat salon mana ni? Nak bagi cadangan kepada JKK, Jawatan Kuasa Kampung Kalut ni. Ni projek apa tau? Kita cari Pak An, kita pijak-pijak dia, potong-potong dia, bagi makan dekat kolam ikan toman, kandang kambing gurun tu kalau ada warga emas nak makan dia pun tak apa. Dari caranya ini bercakap, kayak dialognya ini panjang gini ni kayaknya pelakon ini cuy. Maksudnya talentnya tu di situ cuy. Pak An mana? Tu punya lah besar Pak An. Eh kau jangan buat tak nampak ni depannya. Sabar Run, kejap Run. Kau jangan pegang aku. Run. Aku dekat ni. Tahu. Kenapa kamu musnahkan hidup aku? Kenapa kamu musnahkan hidup aku? Run, kalau tunjuk-tunjuk tak guna Run, tumbuk je tu Run. Tumbuk je. Kau sabarkan aku ke apa ni? Duh. Sabar Run, sabar Run. Kau ni jangan jadi batu api, biji. Eh, pijat. Kau duduk dan diam. Biar saya bercakap. Ya, rupa kau dicakap. Duh. Sabar Run. Kau ni jangan jadi batu api, biji. Eh, pijat. Kau duduk dan diam. Biar saya bercakap. Ya, rupa kau dicakap. Kata kena karen. Eh, biasa kau tengok kat TV, kalau kena karen satu badan hitam tau. Rambut dengan dia. Habis aku ni kena karen. Bukanlah maksud macam tu, Pak Dik. Kita kawan tak kawan. Apa Kodi gaya udah di setting itu ya? Kalau udah berbau yang hitam itu. Apa Kodi cakap? Kata kena karen. Eh, biasa kau tengok kat TV, kalau kena karen satu badan hitam tau. Kata rambut dengan ni aku ni. Habis aku ni kena karen. Bukanlah maksud macam tu, Pak Dik. Kita kawan tak kawan. Habis kau cakap pandang ke aku? Saya pandang sana. Kita kat sister ni, sister sana, Pak Dik. Apa? Kita sebagai orang Islam, kita kena sayang. Ya, betul. Assalamualaikum. Oh, betul. Ada. Sabar. Saya rasa lah. Strumnya masih ada. Tak boleh buat gerapur ni. Oh, mana kena botok ni? Botok je lah. Ceritanya itu apa namanya, strum dari... yang tadi kena strum itu masih ada lagi, jadi Pak Kodi kena gitu ya. Tangan satu hal. Ya ke? Memang tak boleh buat apa rambut ni? Oh, tangan ni rasa macam boleh buat lagi ni? Tak boleh. Dah macam tak ada mentadu dah kau tengok. Kau tak kena pun boleh, tak macam-macam. Dah lah Pak Kodi. Pak Kodi tak mesti fikir sangatlah rambut Pak Kodi tu ni. Pak Kodi nak beli piuk Pak Kodi. Orang tengah menyesal pergi salam dengan dia. Tak ada periuk apa cita. Nasib baik dia tak terbakar habis. Saya punya sesek otak saya masih berfungsi, tak terbakar hangus lagi. Pak Dien, saya minta izin dulu. Apa dia? Cik Lengah tukar sini boleh? Boleh pula. Tak. Simple banget itu ya. Cuman pertukaran ini dengan ini tuh bisa ngakak banget gitu ya. Coba lihat. Tak terbakar habis. Saya punya sesek otak saya masih berfungsi, tak terbakar hangus lagi. Pak Dien, saya minta izin dulu, Pak Dien. Apa dia? Saya memang tukar sini dulu. Boleh pula. Tak. Okey. Aku jujur. Sebenarnya aku tak tahu. Aku tak tahu wiring. Aku dah agak. Ucup yang bagi job. Ucup bagi job, aku ambil. Tengok muka boleh makan, aku makan. Jangan pegang. Sabar. Refer pada Tok Ketua. Dengar dia. Pak Den. Aku dah cakap Pak Den. Dia sakit sawah. Apa sih? Aduh, Tok duduk tempat endorse tu. Pemotor lah Bang Sudir ni. Apa itu? Kayak ada alat kali cuy ya. Pemotor lah Pak Sudir ni. Sakit hati ya. Macam ni saya nak pindah. Agak serianti mengakak bagi dia. Jangan, nanti awak nak datang balik kampung ni. Ada episode ni. Episode lah. Udah ganti lagi ya? Udah ganti lagi cuy ya. Judul yang sekarang ini, episode selanjutnya itu adalah Mat Rempit. Oh berarti motor dong ya, Mat Rempit. Ada tu. Jangan nak main lari-lari dalam kedai aku lah. Aku tak ada masa nak layar. Banyak sangat ni design aku nak buat. Hey! Siapa dah? Ni. Dia orang-orang si Oman ni kita kena layan elok-elok bagi benda-benda biar dia suka. Makcik. Makcik ni
Nampak? Cuba try. Lata cuy ya. Macinya lata yang dipermainkan cuy. No tu. Tapi belacir cincaluk ada lagi? Ada. Lata. Makcik, kenapa makcik tipa macam ni? Oh, makcik tipa nama. Aku kena langgong. Inilah aku nak pergi buat aduan dekat balai raya JKK kat ujung kampung. Ha, sana tu. Eh, itu bukanlah. Itu tanah perkuburan. JKK sana balai raya. Oh kena langgar ya. Kena apa namanya? Kena tabrak gitu ya. Mula hantar makcik. Saya hantar makcik tipa pergi ni balai raya. Nanti. Pak Den nak cerita ataupun nak ajak mesyuarat ni bukan sebab apa. Sebabnya Pak Den dapat tahu bahawa dalam kampung kita ni dah berluasa sangat. Berleluasa? Berluasa. Leluasa. Berleluasa orang pencuri seluar. Jadi siapa seluar? Yang ada kehilangan seluar? Seluar, celana ya seluar. Abu rumah siapa yang ada hilang seluar ni? Eh, tapi ramai sangat Pak Din dengarnya. Banyak pengaduan. Tu, kata seluar hilang, seluar hilang. Pak Din, yang buat pengaduan tu semua tak datang hari ni. Pak Din, memang dalam kita punya rekod ni, yang buat aduan seluar hilang memang tak dapat datang. Sebab dia malu nak datang tak ada seluar. Nak tanya ni apa, Ucup. Ucup. Apa dia orang buat dengan seluar-seluar ni? Terima kasih Tok Ketua yang yang kurang faham mungkin pasal kecurian seluar ni. Ya memang jarang seluar Pak Tok Ketua kena curi. Biasa. Okay, saya jelaskan sedikit je. Kelebihan ni kenapa saya suka banget lawakan Jeff itu dari segi kalimatnya. Ya, satu. Dan kenapa saya suka lawakan dari Pak Kodi, dia lebih ke ekspresi tingkahnya gitu ya. Gelagaknya gitu. Apa sih? Bahasa Melayunya sih ya. Pokoknya bertingkahnya gitu ya. Kenapa ni? Assalamualaikum. Kenapa? ni pasal kes curi lah ni. Nampak? Anak tudung tak ada dah pakai bendis. Saya ni lari daripada hospital. Lari daripada hospital? Saya nak cari. Nak balas dendam pada jemaah yang melanggar saya tu. Saya nak duduk kejap. Duduklah cari. Duduk. Buat berehat. Tepi. Tifa. Sebelum Tifa cerita apa-apa pada saya. Asik. Sebenarnya saya simpati dengan Tifa. Betul, saya ikhlas ni. Kalau boleh tangan saya ditukar ganti dengan tangan Tifa. Pak Kodi, kita nak tahu cerita dia dulu. Jangan kelang kabut. Terima kasihlah Pak Kodi. Kayaknya pelakon sih ya. Cik Tifa ini cuy. Dia pelakon sih dari caranya itu. KWSP dah habis pun masih nak menggatal lagi. Agak-agak. Pak Kodi, janganlah ketawa. Itu apa? Kenapa Pak Kodi ketawa? KWSP dah habis pun masih nak menggatal lagi. Agak-agak. Pak Kodi, janganlah ketawa, Pak. Kayak ketawa-ketawa ini sih ya. Kayak ketawa-ketawa mengejek gitu ya. Ketawa-ketawa apa? Bikin sakit hati. Ya. Masih nak menggatal lagi. Adalah korang. Agak-agak. Pak Kodi, janganlah ketawa, Pak Kodi. Itu koyu. Pak Din. Langgar. Motokar. Moto. Pak Mat tempe. Langgar motokar. Ya. Oh, dia kena langgar motor ya. Oh, patutlah tajuknya itu marempit ya. Nih. Apa cerita kamu? Itulah. Saya jam atau apa? Memang saya marempit tapi takkan saya nak langgar. Remy. Cakap betul-betul, oh, Remy. Ini. Habis siapa? Takkan main di Pacquiao pula tumbuk muka ni. Tengok muka saya betul-betul.
Itu Remy. Coba dengar ini ya. Coba dengar lawakan Jeb. Dia itu gimana ya? Apa namanya, spontan aja. Apa yang keluar dari apa namanya benaknya itu yang disebutkan. Jeb mati. Iya. Memanglah saya merempe tapi takkan saya nak langgar. Yeah. Remy. Cakap betul-betul Remy. Yeah. Habis siapa? Takkan main di Pakio pula tumbuk muka ni. Tengok muka saya betul-betul. Kau bisa jadi mandi Pakio. Takkan saya tergamak nak langgar dia. Ha. Macam tipah. Mungkin boleh ni. Nampak macam ada potensi. Ha. Mak rempik ni. Tengok. Sekarang ni, yang kita Mak Tipah pun dah buat aduan. Ya, yeah. Yeah. Apa lagi? Ada seluar dia hilang. Cuma dia tak ingat. Bosa ke pendek tu? Sebab orang yang buat menurut ni, dia tengok jenis seluar juga. Ke asalnya pendek tapi lama-lama pakai jadi bosa. Hari-hari nasi lemak. Woi! Lama-lama Boy. Jadi boxer, astagfirullah. Kenapa tu? Ini mesti Remy ni. Wey, orang nak makan lah. Bising lah. Kalau tidak, bertarap orang Balagaya tu lagi. Siapa yang order air batu? Bertingkah lagi. Aduh. Gua suka kalau ada di warung cuy ya. Karena Pak Kodi beraksi di sini cuy. Pak Kodi ni kenapa Pak Kodi? Tak penyakit ke? Aduh, tadi tukar air, patu parut air batu. Mila, jangan sombong sangat jadi orang Mila. Betul ni saya cakap. Kau mungkin tak tahu tau dulu Pak Din ni macam mana orang ni. Dulu zaman muda-muda dia ni, hidung terletak tau. Kulit putih. Aku cakap kau. Betul? Tapi ada kes dulu, rumah terbakar di dalam rumah tu. Ni jadi macam dalam gini. Dalam kau angkat-angkat kompas kan aku ya. Tak, kita cerita benda yang betul. Ya, betul. Kebakaran. Dulu handsome ni, Mami. Aduh, kalau nak cerita tentang handsome malahlah aku. Awek ramai dulu. Ni satu geja Pak Kodi. Pak Kodi. Masa muda-muda dulu ada main motor apa-apa. Oh, nak cerita dah tadi sebab Pak Kodi lalu, hilang aku sebab buku ketiak dia. Ni, kalau cerita pasal motor ni dulu, nak motor kapcai ni. Ni dia duta kapcai dulu. Duta kapcai. Aku dulu kalau bangun belum buat motor lagi orang dah gelak dah. Aku ada masa ni lah nak sigam bumbu. Aku sakit hati aku. Banyak bagus. Enggak, gini-gini. Itu simple banget cuy ya. Dia bertingkah apa-apa aja tapi enggak tahu ya, mungkin apa selera humor saya itu ya beginilah cuy ya. Kalau Pak Kodi bertingkah saya kok ngakak banget gitu ya. Selera humor orang kan beda-beda cuy ya. Jadi tolong dimaklumi aja gitu. Dia tiba-tiba siram bunga aja. Nak motor kapcai ni. Ni dia duta kapcai dulu. Dia duta kapcai. Aku dulu kalau bangun belum buat motor lagi orang dah gelak dah. Aduh. Aku ada masa ni lah nak siram bunga. Aku sakit hati aku. Banyak bagus. Pak Kodi yang buat Pak Kodi. Dah lama saya perhatikan Pak Kodi. Awak nak bincang ni. Aku tak nak habis lagi cerita motor. Sambung. Kau jangan pokok besar belakang tu pula kau siram dah. Aku pun sama. Kalau pipi kanan, kalau kau kona, pipi kanan calik sama. Betul lah yang kona. Semua kat stadium nak cerita. Dia melewati semua stadium ada kat seluruh negara, seluruh Malaysia ni. Tepuk orang semua bercerit. Juara 8 kali menang. Juara apa? Juara apa? Cabaran tarik? Apa? Cabaran tertarik lah. Ya Allah, apa benda? Cabaran tertarik. Pipi kanan tu. Boleh tanya bini saya. Oh, ada. Panggil. Masuk dalam, panggil. Ya. Yeah. Saya. Betul, pergi panggil. Betul, nak saya panggil. Betul. Masuk dalam, panggil. Betul. Betul. Saya percaya. Cuba panggil. Tak payah. Saya percaya. Sudahlah. Bila nak pergi, Pak Kodi. Aduh, nampak pula. Pak Kodi. Gegar betul aku. Cuk. Kala jengking, Gunon. Ini kena gigit semut api pun menangis nak kala jengking. Aku rasa betul lah tu. Kawan kau tu banyak nak pakai bedak sampai pucat muka. Dengar ni, Tok Ketua nak cakap. Dengar ni dulu, nak jawab. Kau pernah tak kena patah mulut? Teringin sangat kan nak patah mulut? Biar aku patah betul. Melata je. Melata. Kat. Bagus.
Jarang dalam mesyuarat kita orang cakap Slovakia. Dah Cik Tipa, cerita apa yang telah berlaku Cik Tipa? Macam ini Pak Kodi. Sakit kepala gua. Tiga malam sudah kan Tipa balik dari surau. Tak cerita je cerita, jangan mengeliat-mengeliat. Saya tak tergoda. Sebab itu kak Pak Kodi. Ha? Itu yang pesiu. Motor tu lalu. Lagi sini ceritain. Macam bunyi motor mak gempit lah macam tu. Itu yang masuk ke longkang tu. Ha? Yang patah riok ni. Mak gempit. Ya. Remy. Kau Remy. Dia ya seorang yang mat rempit kat kampung ni. Mana orang? Jom. Tiga malam lepas saya tak keluar rumah. Tipu. Balik. Bijan duduk. Bijan ni. Apa nak bunuh kat dia? Rembo. Aku pun minat Nustan tau. Ni saya pun minat Nustan tau. Ni, kalau cerita Nustan saya minat Farida Jalal. Pening palalah. Nustan Farida Jalal. Betul-betul lah Mila nak type ni. Teruskan. Teruskan. Motor tu macam motor mak rempit. Bunyi dia. Macam dia tu lah. Tipa, macam mana bunyi motor ni? Dah lain tak, Tipa? Dah lain. Cerita ni macam cerita. Itu bunyi motor cerita. Astagfirullahalazim, Tipa. Aduh tu suara Tipa ke? Ya. Saya tak sangka saya langgar tu Tipa. Pak Kodi langgar Cik Tipa. Pak Kodi, apa ni? Aku tak percaya kau yang langgar. Plotis. Sebabnya kau bawa motor 20 km sejam berduit. Takkan kau langgar sampai tanpa lanting, Cik Tipa? Pak Kodi kena percaya, Pak Din. Pak Din dengar tak ni? Dengar. Pak Din kena percaya, memang saya langgar dia. Masa tu saya pergi makan kenduri. Lepas makan kenduri, saya sakit perut. Apa lagi bila saya lalu, saya bawa laju, saya lari. Koyak trotor tu 100. Bila koyak trotor tu 100, lalu depan aku bawa lagi. Takut, saya tekan 1.4. Bila tarik 1.4 tu, saya rasa macam kain. Cepat. Cepat. Lepas tu, Pak Din, saya pun terus. Bang, langgar tu saya dengar. Anak tahu. Pak Kodi rupanya. Ini mesti sebab dulu. Pak Kodi. Pak Kodi rupanya sama ni. Dendam lah. Minta maaf. Saya tak tahu. Kalau saya tahu itu tipuan yang saya langgar itu tipuan, saya akan dokong, akan tatang. Saya tiba hospital. Serius tipuan. Saksi semua. Tipuan. Pak Kodi, dengarlah tipuan dah cakap. Jimmy Carrey, Ji. Tiba hospital. Ini adalah warga Jimmy Carrey, Tipa. Akhirnya. Pak Kodi, dengar lagi pun dah cakap. Pak Kodi kena hantar makan kawan Tipa breakfast, lunch, dinner dengan siapa tau. Sakit itu sakit. Tak apa, saksi semua. Tipa cakap apa Tipa nak. Saya akan ganti segalanya sebab saya dah berusaha untuk silang tak tipu. Apa kata lepas ini kalau ada apa-apa masalah, jangan dibuat dalam bilik mesyuarat lagi. Sebab asal ada masalah je, mesti habis kat bilik mesyuarat. Okey, Dok? Endos, Dok? Ya. Okey, maju bersurai. Sakit. Okey, Cik. Sudah selesai. Sumpah, benar-benar. Aduh, ini lebih daripada menghibur sih, cuy, ya. Sampai pening kepala, cuy, ya. Lawakan seperti ini, cuy, ya. Kenapa agak berat buat saya kalau kompilasi? Karena memang sudah dipilih part-part di mana itu ada lawaknya. Jadi susah gitu ya. Kita udah habis tertawa banyak, tiba-tiba ada lagi. Jadi nggak bisa kayak apa namanya, tertawa kita itu yang tadinya menertawakan satu kelawakan. Ada lagi ya, jadi nggak fokus gitu, jadi tertawanya itu berlebihan gitu, makanya sakit kepala gitu ya, aduh. Tapi saya harus salut cuy ya dengan kampung JKK ini cuy ya, karena konsepnya itu menarik gitu ya, karakter yang di dalam juga itu melekat gitu ya. Tapi ada banyak teman-teman yang berkomentar kemarin saya lihat itu mengatakan episode ini aja yang ada Jeb gitu ya. Sebenarnya
lawakan Jeb di sini tuh sangat-sangat sinkron banget dengan Pak Kody cuy ya. Waktu Jeb udah keluar, waktu sudah menikah dengan Aka Sarianti, sisa Pak Kody dengan yang lainnya kayaknya masih ada sih lawakan ya, tapi gak sebanyak yang sekarang gitu cuy. Tapi mau gimana lagi cuy ya, lawakan yang namanya JKK kan kita akan memilih yang paling lawak-lawak aja gitu, yang gak tahu sampai episode keberapa, pokoknya kita akan coba gitu cuy ya. Oke, dan terima kasih buat teman-teman semua, kalau memang suka dengan lawakan seperti ini bantu like-nya cuy ya. Bantu di like, bantu komentar aja di bawah apapun yang saya pertanyakan gitu ya. Kurang bisa bantu komentar di bawah. Dan saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.